Pilihan Raya Kecil PRK Sungai Bakap menyaksikan pertandingan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN pada 6 Julai ini. Pengurus Pilihan Raya Khairul Nizam Hashim mengumumkan pihaknya menerima pencalonan calon PH Johari Arifin 60 tahun pada jam 9.03 pagi sebelum disusuli calon PN Abidin Ismail 56 tahun. Beliau berkata semakan mendapati kedua-dua calon itu layak bertanding dan tiada bantahan diterima daripada mana-mana pihak. Terdahulu, proses penyerahan borang pencalonan berakhir jam 10 pagi di Dewan Serbaguna Jawi di Nibong Tebal. Sepanjang tempoh pusat pencalonan dibuka, hanya wakil PH dan PN. PH mempertaruhkan bekas pengarah Institut Aminuddin Baki, Cawangan Utara Dr. Johari Arifin, 60 tahun, manakala PN menambahkan bekas eksekutif logistik yang juga naib yang dipertua PAS Nibong Tebal, Abidin Ismail, 56 tahun.